Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Setiono. Saya bekerja di Sahabat Mata sudah 2 tahun ini. Dan kebetulan saya di sini diberi amanah untuk bertanggung jawab di divisi pendidikan dan pelatihan dan juga olahraga. Jadi diklat dan olahraga. Kemudian kegiatan yang di Sahabat Mata ini, kita diklat itu berkaitan dengan ada beberapa program kita. Yang pertama yaitu tentang kita mensosialisasikan tentang inklusi. Jadi kita ada program namanya Workshop Inklusi for All, yang itu nantinya target kita adalah bagaimana masyarakat Semarang dan Jawa Tengah ini mereka memahami tentang apa itu inklusi, baik dari masyarakat umum maupun stakeholder yang ada di lingkup Semarang dan Jawa Tengah. Yang sudah kita lakukan yaitu kita saat ini kita melakukan workshop Inklusi for All Goes to Campus yang sudah kami lakukan di UNES, kemudian di UIN Wali Songo Semarang, dan di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Itu yang sudah kami lakukan. Sahabat Mata berdiri tanggal 1 Mei 2008. Banyak tunanetra di daerah-daerah di pelosok Jawa Tengah itu yang mereka masih belum tercover SDM-nya, baik SDM yang berkaitan dengan teknologi maupun dengan Quran, dan khususnya Muslim adalah Quran Braille. Dan Sahabat Mata hadir ini salah satunya adalah untuk bagaimana mengcover teman-teman tunanetra yang tidak dicover oleh ormas-ormas yang ada, yang saat itu ada, misalnya Pertuni dan IPMI, dan Sahabat Mata hadir untuk itu. Sahabat Mata orientasinya bukan hanya untuk tunanetra, disabel, tapi juga untuk umum. Jadi kegiatan program Sahabat Mata yang pertama adalah justru kita membagikan kacamata gratis untuk adik-adik yang tidak mampu membeli kacamata. Katakanlah dia mins, misalnya matanya mins, tapi keluarganya tidak mampu, orang tuanya tidak mampu untuk memberi dan membelikan kacamata. Akhirnya kita hadir, kita menggalang dana sosial yang kita bentuk, kita kemas dengan teater perca yang semuanya pemainnya tunanetra. Kemudian dari hasil penjualan tiket teater itu, kita belikan kacamata dan kita serahkan sama adik kita yang SD, SMP, SMA yang membutuhkan kacamata. Sahabat Mata bisa memberikan motivasi yang lebih, bisa memberikan inspirasi yang lebih bagi teman-teman tunanetra yang ada di wilayah Jawa Tengah, DIY, dan Indonesia pada umumnya. Dan menurut saya Sahabat Mata ini berbeda dengan komunitas ataupun organisasi yang ada. Visi ke depan Sahabat Mata adalah bagaimana kita bisa lebih meningkatkan SDM teman-teman netra disabilitas yang lainnya, maupun kita bisa bersinergi, kita lebih menginklusikan dengan orang lain, dengan kalangan umum. Karena saat ini kita tahu bahwa inklusi itu sangat sangat jarang, sering digembar-gemborkan, sering didengungkan, cuman implementasi kenyataannya itu untuk saya ini kurang. Dan kami dari Sahabat Mata kepingin Indonesia ke depan itu adalah sebagai negara yang benar-benar inklusi. Jadi inklusi itu tidak sebagai slogan, tapi inklusi sebagai kenyataan.